Siap. Sejak beberapa hari kemarin, antisipasi kejadian di Makassar, kemudian di Surabaya, dan kemarin di Mabespori, kita telah melakukan pengetatan-pengetatan pengamanan di mako-mako kepolisian, khususnya mako Polres maupun jajaran, dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung di masing-masing mako, kemudian melakukan penjagaan, pengetatan di Polres maupun di Polsek jajaran 1x24 jam kita tingkatkan. Di pengetatan itu apakah masih berlangsung pelayanan masyarakatnya, Bang? Masih berlangsung pelayanan. Cuman pemeriksaan di ketika masuk diperketat, kemudian diberikan tanda tamu sebagai pengunjung di masing-masing markas.